Halo, bagaimana kabar kesehatan mentalmu hari ini? Padatnya rutinitas harian yang kita jalani, kadangkala membuat kita lelah, tidak hanya fisik, tapi juga mental. Kelelahan dan pikiran-pikiran negatif dapat membuat kesehatan mentalmu terganggu. Perlu kamu tahu nih, bahwa gangguan pada kesehatan mental itu dapat dialami oleh semua orang. Bisa itu gangguan kecemasan, skizofrenia, depresi, attention deficit hyperactivity disorder atau biasa disebut dengan ADHD, dan masih banyak lagi. Tenang, untuk menjaga kesehatan mental, kita bisa rajin berolahraga, beristirahat dengan cukup, terbuka dengan orang lain atau bercerita, dan yang terakhir adalah memberi apresiasi bagi diri kita. Atau lakukanlah hal-hal yang kamu sukai untuk menjaga kesehatan mentalmu. Kalau kamu, untuk menjaga kesehatan mental biasanya ngapain? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.